bahkan segenggam darah, segenggam hatimu. Rasanya Allah yang mengendalikan, sebagaimana dia berfirman dalam hadis kudsinya, sesungguhnya hati manusia di antara dua jemari Allah. Allah gerak-gerakan sesuai dengan yang dia kehendaki. Fakta bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita adalah fakta paling membahagiakan, teman-teman. Fakta bahwa Allah selalu menjadi Tuhan kita adalah kenyataan yang selalu dapat menenangkan. Selalu dapat menenangkan. Saya dengan segala kekurangan, dengan segala keadaan, kamu dengan segala kekuranganmu, dengan segala keterbatasanmu, kita semua dengan segala dosa-dosa kita, dengan segala aib celak kita, Allah tetap berkenan membersamai kita. Luar biasa. Allah tetap berkenan untuk namanya ada dalam lisan kita, untuk kedekatan dengannya memenuhi seluruh ruang hati kita, untuk pandangan kasih sayangnya tertuju kepada kita. Nikmat Tuhan manakah yang dapat kamu dustakan?